Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Biasanya hari Ahad ini kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Khusus spesial hari ini kita membahas tentang Saum Muharram, mengingat kita sudah memasuki bulan agung ini, bulan Muharram. Termasuk salah satu di antara bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram dalam setahun. Pertama adalah Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, dan yang terakhir apa? Sya'ban. Keempat itu dianggap bulan haram. Terkhusus bulan Muharram. Disebut Muharram maknanya adalah diharamkan. Karena di bulan ini diharamkan berbuat kezaliman dan kemaksiatan dengan kadar melebihi keharaman di bulan-bulan lainnya. Maknanya kezaliman dan kemaksiatan diharamkan di setiap waktu. Tapi ketika itu dilakukan di bulan Muharram, maka pengharamannya lebih kuat lagi, dalam arti dosa yang dilakukan oleh orang di bulan Muharram itu jauh lebih besar dibanding kadar dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya di luar bulan Muharram. Sebagaimana terungkap melalui pernyataan beberapa orang ulama, di antaranya Qatadah rahimahullahu taala menyatakan, inna dhulma fil ashharil harum a'dhamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha wa in kana adh-dhulmu 'ala kulli halin 'adhiman walakin Allaha yu'adhdhimu min amrihi man yasha. Kata Qatadah, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram lebih besar kesalahannya dan lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman di bulan-bulan lainnya. Sekalipun kezaliman itu dosanya besar dilakukan di setiap waktu dan setiap keadaan, akan tapi Allah Azza wa Jalla menganggap lebih besar beberapa perkara tertentu di waktu-waktu yang Allah kehendaki. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faja'alahunna haraman wa'adzama hurmatihinna waja'ala dhanba fihinna a'zam wal amalu salihu wal ajru a'zam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah menjadikan bulan Muharram sebagai bulan haram, dan Allah menganggap besar
kehormatan atau keagungan di bulan-bulan haram tersebut dan menjadikan dosa di bulan itu lebih besar kadarnya, sedangkan amal soleh yang dilakukan di dalamnya juga pahalanya lebih besar dibanding amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Berdasarkan hal itulah, maka keagungan bulan-bulan haram, termasuk diantaranya bulan Muharram, salah satu bentuk pengagungan terhadap bulan-bulan haram tersebut adalah dilipat gandakannya balasan atas semua perbuatan, baik yang baik ataupun yang buruk. Perbuatan baik pahalanya dilipat gandakan, dan perbuatan buruk dosanya pun dilipat gandakan lebih besar daripada dosa di luar bulan-bulan haram, di antaranya adalah bulan Muharram ini. Berdasarkan hal itulah, maka berhati-hatilah ketika melewati bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram yang sedang kita alami sekarang. Jangan sampai di bulan ini kita terjerumus ke dalam kezaliman, ke dalam dosa, ke dalam perbuatan maksiat, karena dosanya dilipat gandakan, azabnya lebih dahsyat daripada di luar bulan Muharram ini. Sebaliknya, isilah bulan-bulan ini dengan kebaikan, ibadah, amal soleh, perkara-perkara baik perbuatan ataupun ucapan yang Allah ridhoi, karena seluruh pahala dari amal soleh ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara amal soleh yang spesial dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan adalah saum. Jadi lakukan saum sebanyak mungkin di bulan Muharram, asal jangan di waktu-waktu yang terlarang. Di waktu yang terlarang, contohnya melakukan saum sunnah secara infirad di hari apa? Hari Jumat. Secara infirad itu artinya hanya di hari Jumat, tidak diawali oleh hari Kamisnya dan tidak diikuti oleh hari Sabtunya. Maka terlarang melakukan saum sunnah di hari Jumat. Salah satunya sebuah hadis bahwa salah satu istri Nabi alaihi salatu wasallam melakukan saum di hari Jumat. Oleh Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, hal sumti bil ams, apakah kamu itu saum kemarin hari Kamis? Dia menjawablah, hal satasumina ghadan, apakah kamu akan saum besok? Besok berarti hari apa? Hari Sabtu. Dia bilang tidak. Jadi hanya hari Jumat, faftiri. Kalau begitu berbukalah. Maka tidak boleh melakukan saum secara infirad di hari Jumat. Adapun kalau tidak infirad, tidak menyendiri di hari Jumat, baik diawali oleh hari Kamisnya atau dibarengi dengan hari Sabtunya, maka dibolehkan dan termasuk amal soleh. Adapun saum sunnah di hari Sabtu, ikhtilaf para ulama. Sebagian menyatakan boleh sunnah, sebagian yang lain menyatakan haram selama saum tersebut adalah saum sunnah. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Di luar itu dipersilakan saum sunnah apapun, ya, asal betul-betul niatnya lillahi ta'ala, bukan duniawi. Contoh duniawi adalah umpamanya nih, saum dalam rangka meraih kesaktian. Ada yang begitu?
Ada ingin tidak mempan dipacok, ingin bisa menghilang, ingin disukai oleh semua orang, ingin agar jodohnya cepat-cepat datang. Makanya sering saum, pas jodohnya udah datang berhenti saumnya. Itu niat untuk apa? Untuk dunia. Gak boleh. Ya, seluruh ibadah apapun bentuknya wajib diniatkan untuk meraih apa yang Allah janjikan, baik ampunan, pahala, keridhaannya, surganya, perlindungannya dari api neraka dan yang lain-lain, dan tidak boleh diniatkan untuk dunia. Siapa yang meniatkan ibadah untuk dunia, maka dia telah terjerumus dalam perbuatan maksiat, sekalipun ibadah tersebut ibadah yang agung. Contoh sholat, sholat, tapi tujuannya dunia, ingin dipuji orang. Allah berfirman, fawailul lil musallin, salah satunya alladzina hum yuraun, orang yang riya. Riya adalah meniatkan sholat untuk dunia. Itu untuk pujian orang, untuk memperoleh sanjungan, penilaian, apresiasi dari sesama manusia, diancam dengan wail, fawailul lil musallin, menunjukkan itu maksiat. Seluruh ibadah yang disyariatkan berubah menjadi maksiat bila niatnya keliru, niatnya salah, niatnya untuk dunia termasuk pujian manusia. Jadi lakukanlah seluruh amal soleh di bulan Muharram dalam bentuk-bentuk yang disyariatkan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara saum yang amal soleh yang disyariatkan adalah saum. Ada beberapa jenis saum. Pertama, yang disebut dengan saum Asyura. Asyura itu saum yang dilakukan di tanggal 10 Muharram. Disebutlah Asyura. Asyura itu hari ke-10-nya. Berdasarkan hadis yang diterima dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Hadis ini berbicara tentang tiga jenis saum, tapi kita hanya membahas salah satu di antara tiga jenis ini, yaitu saum Arafah. Saum Asyura. Wasuila Rasul alaihi salatu wasalam an saumi yaumi Arafah. Beliau ditanya tentang saum hari Asyura. Faqal, beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, itu menghapus dosa setahun yang lalu. Yukaffiru sanatal madiyah. Ini menunjukkan ketika beliau menjawab bahwa saum Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu, menunjukkan saum di hari Asyura, di hari yang ke-10 di bulan Muharram, adalah disyariatkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang ke Madinah, beliau mendapati bahwa orang-orang Yahudi juga melakukan saum di 10 hari di hari ke-10 di bulan Muharram. Kemudian berkata orang Yahudi, innana nasumuhu li'anna Allah Ta'ala najja fihi Musa wa qaumahu wa ahlaka Fir'auna wa qaumah fa nahnu nasumu, berkata orang-orang Yahudi, kami saum di hari ini, itu tanggal 10 Muharram, karena sungguhnya Allah telah menyelamatkan Musa di 10 Muharram itu
dan juga kaumnya, dan menghancurkan, membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Jadi tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah terjadi kapan? 10 Muharram. Karena bulan, nama bulannya itu sudah ada sejak zaman baheula. Adapun tahun hijriahnya belum. Sampai di zaman Nabi SAW pun tahun hijriahnya belum ditetapkan. Enggak ada tahun hijriah di zaman Nabi SAW. Baru ditetapkan tahun hijriah di zaman Umar, dan beliau menetapkan awal tahun hijrah adalah tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di zaman Nabinya belum, di zaman Abu Bakar juga belum. Kalau di zaman Nabi SAW tidak ada tahun hijriah, mungkin enggak ada ritual awal tahun hijriah. Tidak mungkin, baik ritualnya itu berupa doa, doa memasuki awal tahun hijriah. Kan sekarang nyebar ya, nyebar. Dari mana doa itu? Yang pasti bukan dari Nabi SAW. Karena di zaman beliau masih hidup, belum ada tahun hijriah. Maka mana mungkin ada doa awal tahun dan akhir tahun. Apalagi dirayakan, pasang obor, konvoy ke gunung, pasang apa lilin gelap-gelapan, menyerupai orang-orang kafir, tasyabuh. Orang kafir aja katanya tuh merayakan tahun baru Masehi, yang merayakan juga orang Islam. Ya enggak? Mana yang lebih banyak merayakan tahun baru Masehi? Orang kafir apa orang Islam? Orang Islam, ngikut-ngikut orang kafir. Ingin islami, der tahun baru Islam dirayakan. Tashabbuh bil kuffar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka orang itu termasuk kaum tersebut, ya. Jadi kalau di zaman Nabi alaihi salatu wasalam belum ada awal tahun hijrah dan akhir tahun hijrah, maka berarti tidak mungkin ada ritual yang berkaitan dengan awal dan akhir tahun, termasuk doanya. Doa khusus, ya. Oleh karena itulah maka enggak boleh ada ritual khusus di awal tahun baru Hijriah ataupun akhir tahun Hijriah. Nah, adapun nama bulannya sejak zaman baheula sudah ada. Walaupun dahulu mahnya dahulu ya, Muharram itu disebut dengan sebutan As-Safarul Awwal. Safar awal. Kemudian bulan Safar disebut Safar Tsani. Yang kemudian Safar awal berubah menjadi bulan Muharram karena Allah mengharamkan atau menjadikan bulan pertama ini sebagai bulan yang haram, maka disebutlah dengan sebutan Muharram, diharamkan. Maknanya kezaliman diharamkan dengan kadar yang lebih kuat di bulan tersebut. Makna diharamkan adalah diagungkan, dimuliakan. Dan salah satu pemuliaan Allah terhadap bulan-bulan tersebut, pertama, dilarang keras berbuat kezaliman di bulan-bulan haram. Memang di bulan apapun haram, tidak boleh, tapi di bulan-bulan haram lebih kuat lagi kadar pengharamannya, termasuk dilarangnya memulai peperangan. Jadi diharamkan memulai peperangan, kecuali kalau peperangan itu dilakukan sejak sebelum bulan haram.
Terus sampai masuk bulan haram masih belum selesai. Lanjut wae eta mah. Atau kita diserang di bulan haram. Gak bisa beralasan jangan melawan bulan haram. Mau atau sadayana murid. Kalah. Lawan itu mah ya. Kekecualian. Tapi memulai peperangan di bulan haram diharamkan. Tidak boleh. Nah, begitu Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang Yahudi saum di tanggal 10 bulan Muharram. Mereka berkata, kami saum di hari ini. Karena Allah Ta'ala telah menyelamatkan Musa dan kaumnya di hari tersebut. Dan membinasakan Fir'aun dan kaumnya di hari tersebut. Maka kami saum di hari ini. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih layak terhadap Nabi Musa dibanding kalian. Kalian bangsa, maknanya adalah bangsa Yahudi. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fasamahu wa amara an-nas bi siyamihi. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam saum dan memerintahkan kaum muslimin untuk saum juga di tanggal 10 di bulan Muharram. Bahkan ini pun dahulu ketika di Mekah saum 10 hari, saum ke-10 di hari ke-10 di bulan Muharram ini juga dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy zaman jahiliyah. Dilakukan. Nah, karena itulah para ulama menyatakan bahwa dulu saum Muharram tanggal 10 hukumnya wajib. Dan berdosalah orang-orang yang tidak melakukannya sebelum diwajibkannya bulan saum di bulan Ramadan. Maka ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mulai turun kewajiban saum di bulan Ramadan, maka dimansukhlah atau dihapuslah kewajiban saum di tanggal 10 bulan Muharram atau saum Asyura. Maka saum hari Asyura sesuatu yang sudah ma'ruf di zaman baheula. Lalu Nabi SAW menyatakan, faman sya'a soma, faman sya'a tarokahu. Siapa yang mau melakukan saum di hari 10, tanggal 10 bulan Muharram itu silakan. Siapa yang mau meninggalkannya juga silakan. Menjadilah saum Asyura jadi sunnah. Tidak lagi sebagai sebuah kewajiban. Sudah dihapus kewajibannya dan diganti dengan kewajiban melakukan saum Ramadan. Akan tetapi keutamaan saum di hari itu sangat besar berupa dihapuskannya dosa setahun yang lalu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yukafiru sanatal madiyah, saum Asyura ini menghapus dosa setahun yang lalu. Inilah yang pertama, bahwa tanggal 10 Muharram disebut dengan sebutan hari Asyura, artinya hari tangga, hari ke-10. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadzal haditsu yadullu ala istihbabi shaumi yaumi Asyura wa huwa al-yaumul 'ashir min syahril Muharram. Hadis ini menjadi dalil disunahkannya saum hari Asyura, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram.
Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam samahu wa amara annasa bisyamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam saum di hari Asyura tadi dan memerintahkan manusia juga untuk saum. Kedua, faedah kedua. Siyamu Asyura yukaffiru sayyiati sanah allati qablahu. Dzalika anna fadlahu aqallu min fadli yaumi Arafah. Wa fadlu siyamihi aqallu min fadli siyami yaumi Arafah. Kedua. Hadis ini juga menerangkan saum Asyura bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dari Muharram yang dahulu sampai Muharram sekarang terhapus dosa-dosa kita. Dan ini menunjukkan bahwa keutamaan hari Asyura di bawah keutamaan hari Arafah. Dan keutamaan saum Asyura juga di bawah keutamaan saum Arafah. Kalau saum Arafah menghapus dosanya berapa? 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun kalau Asyura hanya setahun yang lalu, tapi lumayan. Bukan lumayan lagi, dosa setahun itu kalau ditimbang, aduh, Gunung Uhud juga kalah kayaknya oleh dosa kita ya. Itu terhapus dengan saum hari Asyura. Adapun yang dimaksud dengan saum Asyura ini menghapus dosa-dosa setahun yang lalu, ulama ikhtilaf. Pendapat pertama menyatakan seluruh dosa baik besar ataupun kecil. Karena hadis ini bersifat umum. Tanpa merinci jenis dosa, Nabi hanya menyatakan yukaffiru sanatal madhiyah. Menghapus seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa? Tidak dirinci. Dan ini diperkuat lagi dengan penjelasan bahwa sholat yang 5 waktu juga menghapus dosa-dosa antara sholat dengan sholat. Dan diikhtilafkan juga oleh para ulama, salah satunya termasuk dosa besar. Yang menjadi dalil bahwa dosa besar juga terhapus oleh sholat yang 5 waktu adalah hadis lain, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana pendapat kalian bila di depan rumah salah satu di antara kalian ada sungai besar, kalian mandi 5 kali dalam sehari, masih adakah kotoran yang tersisa pada badan? Para sahabat menjawab, wallahi tidak ada ya Rasulullah. Jangankan 5 kali sehari, itu 2 kali sehari juga kita sudah merasa sehat, merasa bersih, merasa berseka, merasa tidak ada kotoran, walaupun daki dina tonggong na ngadagleg kene. Da tekaruru dina tonggong. Tekaruru itu tidak teruru di belakang, tidak terbersihkan. Merasa bersih walaupun 2 kali atau apalagi 3 kali, apalagi ini 5 kali. Tidak ada daki yang tersisa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demikianlah salat membersihkan jiwa manusia dari semua dosa. Jangankan dosa kecil, termasuk juga dosa besar. Ditunjang dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang orang yang melakukan sholat sunnah ghair mu'akkadah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man tawaddoa wa ahsana wudu'ahu, dalam riwayat lain wa asbagha wudu'ahu, thumma shalla rak'ataini. Siapa orang yang berwudu
Lalu dia membaguskan wudunya. Terus dia sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Syukur wudu. Wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnahnya mu'akkadah atau ghair mu'akkadah? Ghair mu'akkadah. Ghair mu'akkadah itu tidak begitu ditekankan. Kalau yang mu'akkadah seperti rawatib, itu mu'akkadah, ditekankan. Kalau ini ghair mu'akkadah. Orang berwudu lalu membaguskan wudunya lalu sholat syukur wudu setelahnya. Terus disebutkan dalam hadis itu oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menyatakan lam yuhaddits fi nafsihi syai. Dia ini tidak ada sesuatu pun yang terlintas dalam hatinya selama sholatnya. Khusyuk. Ikhlas khusyuk. Maka diampuni seluruh dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini termasuk dosa besar. Padahal itu sholat apa? Sunnah yang ghair mu'akkadah. Terlebih kalau sholatnya sholat fardu. Makanya sebagian ulama termasuk Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih menyatakan bahwa sholat fardu itu menghapus seluruh dosa termasuk dosa besar. Adapun kalimat di akhir hadis majtunibatil kabair, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar, maknanya efek dari sholat yang diterima, yang makbulah dan mabruroh itu berefek menjauhi dosa-dosa besar setelahnya. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Seusai sholat itu dia tidak melakukan dosa besar. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak dusta, tidak mabuk, tidak judi, tidak makan riba, tidak merokok. Merokok dosa kecil apa besar? Badang besar. Kezolimannya itu permanen merokok itu. Walaupun merokoknya sudah tidak, merokoknya kan cuma 5 menit palingnya. Kezolimannya terus berlangsung walaupun merokoknya sudah selesai sementara. Nanti setengah jam kemudian ngerokok lagi. Tapi jeda waktu selama dia tidak ngerokok-ngerokok, kezolimannya terus berlangsung. Berupa apa? Nafas yang dihembuskannya menghembuskan nikotin, racun. Karena nikotinnya kan bersarang di dadanya ya, di paru-parunya tuh. Setiap nafas terhembus, keisap oleh orang. Di dalam rumahnya, dia setiap umpamanya ngerokok pergi ke puncak gunung. Karena takut mengganggu orang, beres ngerokok pulang ke rumah. Nikotin itu masih ada tuh. Ya, dihembuskan lewat nafas. Kemudian nikotinnya nempel di dinding, nempel di bajunya, nempel di kulit wajahnya. Nempel di gordeng-gordeng, terus mengotori udara di dalam rumah. Kehisap oleh anaknya, kehisap oleh istrinya, kehisap oleh orang-orang yang ada di rumahnya. Terkontaminasilah orang lain dengan nikotin yang dihembuskannya. Zalim gak tuh orang? Zalim. Makanya mungkar. Ya keji, ya mungkar, merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Dosanya jangan dianggap enteng. Itu ya keji, ya mungkar. Mestinya dengan sholat harus terhenti. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ketika sholat tidak mampu menghentikan fahsya dan mungkar, itu indikasi sholatnya mardud, tertolak dan terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, bukan fi wail, celaka orang-orang yang sholat itu orang-orang yang apa? Yang lalai
terhadap tujuan utama sholat seusai sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah makna an sholat, an sholatihim, bukan fi, tapi an. An ini artinya lalai dari tujuan utama sholat. Setelah sholat harus terhenti dari keji dan munkar. Ketika setelah sholat masih keji dari dan munkar, berarti dia lalai dari tujuan sholat, maka kena dengan ayat fawailu lil musallin. Jadi masih merokok merupakan indikasi ditolaknya ibadah-ibadah dia oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk sholat-sholatnya. Ya. Jadi berdasarkan hal itu, makna majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar, maknanya sholat sunnah dua rakaat syukur wudu yang tadi itu betul-betul berefek, mengakibatkan dia tidak lagi berani melakukan dosa-dosa besar. Kalau umat setelah sholat masih melakukan dosa besar, menunjukkan sholatnya mardud, tertolak. Jadi sholat yang menghapus dosa, termasuk dosa besar, adalah sholat yang mabrurah dan makbulah, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk saum Arafah, saum Asyura, menghapus dosa setahun yang lalu, sebagian ulama menyatakan termasuk dosa-dosa besar. Adapun jumhur ulama menyatakan hanya dosa-dosa kecil semata-mata. Berkata Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, "Zahirul hadith anna sawma yaumi Arafah wa Ashura yukaffiru as-shagha'ir wal kaba'ir min adh-dhunub." Zahir hadis ini menunjukkan saum Arafah dan juga saum Asyura menghapus dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Secara zahir begitu. Yang berpendapat seperti ini sebagian ulama, wa bihi qala ba'dul ulama. Termasuk salah satu Syekh Al-Albani tadi. Tapi jumhur ulama menyatakan annahu la yukaffirul kaba'ir. Bahwa saum ini tidak menghapus dosa-dosa besar. Mereka berkata, inna sauma yaumi Arafah wa Asyura laisa bi afdali minas salawatil khams. Saum Arafah, saum Asyura tidak lebih utama daripada salat yang lima waktu. Salat yang lima waktu saja, as-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, itu menghapus dosa-dosa antara ibadah-ibadah tadi selama dijauhinya dosa-dosa besar. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi, al-muradu bidhunub allati yukaffiru as-siyam minas hiya shagha'ir, fa in lam yujad shagha'ir yurja an yukhaffafa min al-kaba'ir, fa in lam takun rufi'at lahu ad-darajat. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dosa yang terhapus oleh saum, maksudnya saum Asyura dan juga saum Arafah, adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau orang itu tidak memiliki dosa kecil, yang ada hanya dosa besar, maka saum tersebut meringankan, mengurangi dosa-dosa besar. Dan kalau dosa besar juga tidak punya, dosa kecil tidak punya, dosa besar juga tidak punya. Ada yang seperti ini? Ada. Siapa? Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, anak yang belum baligh. Walaupun melakukan kesalahan tidak dituliskannya. Ada enggak anak belum baligh tapi saum Asyura atau saum Arafah? Ada.
Maka kalau ada orang yang tidak punya dosa kecil atau tidak punya dosa besar lalu melakukan saum, itu mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Berkata Imam Al-Haramain, wa kullu ma yaridu fil akhbar min takfiri dhunub fahuwa indi mahmulun ala shagair dunal mubiqat. Semua hadis yang menerangkan ada amalan yang menghapus dosa, menurut pendapat saya maknanya adalah hanya dosa-dosa kecil, bukan al-mubiqat. Al-mubiqat itu dosa-dosa besar yang membinasakan karena menjerumuskan orang itu ke dalam neraka. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qad thabata ma yu'ayyiduhu, dan telah ada banyak hadis yang menguatkan pendapat ini. Famin dzalika hadis Utsman radhiyallahu an. Di antara hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslim tahduru salatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kafaratun lima qablaha minad dhunub ma lam tu'ta kabirah wa dhalika dahru kulluh. Rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi, ya, salah satu yang menguatkan pendapat tadi, pendapat yang menyatakan hanya menghapus dosa kecil, adalah hadis Utsman. Utsman berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun muslim ketika hadir waktu salat wajib lalu dia berwudu dan membaguskan wudunya, membaguskan kekhusyuannya, membaguskan rukunya, pokoknya membaguskan seluruh gerakan salatnya. Diupayakan semirip mungkin dengan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam hadis. Maka hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama tidak dilakukannya dosa besar. Dan itu berlangsung sepanjang waktu. Dari hadis ini kata Imam An-Nawawi bahwa penghapus salat yang khusyuk, yang bagus menghapus dosa, maknanya hanya dosa-dosa kecil dan tidak termasuk dosa-dosa besar. Inilah pendapat yang kedua di kalangan para ulama, bahwa yang dimaksud saum Asyura, saum Arafah menghapus dosa setahun yang lalu itu maknanya adalah menghapus dosa-dosa kecil. Walhasil ini termasuk hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya. Selain itu disunnahkan juga saum dari tanggal 9 di bulan Muharram. Sekarang kita masuk tanggal 8-nya. Kebetulan pas wae ya mah, ya. Tanggal Hijriah dengan tanggal Masehi untuk bulan ini sama. Sekarang kan tanggal 8 September. Juga tanggal 8 Muharram. Jadi terdiring gitu tah. Tapi bulan depan sudah beda lagi ya. Disunahkan memulai saum itu tanggal 9 yang disebut dengan tanggal Ahari Tasu'a. Tasu'a itu hari ke-9. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Apa makna jayyid? Bagus. Sanad yang jayyid itu sahih apa dhaif? Sahih. Disebut jayyid oleh para ulama karena mereka itu tidak yakin apakah hadis ini masuk kategori sahih atau hasan. Karena tipisnya batas antara kedua jenis hadis tadi. Kalau enggak sahih minimal hasan. Kalau enggak hasan ini sahih. Baik sahih ataupun hasan dua-duanya makbul. Dua-duanya diterima di kalangan para ulama dan dipakai.
Maka karena tipisnya batas antara dua kriteria hadis-hadis ini, mungkin saya mungkin Hasan, maka disebutlah dengan sebutan jayyid. Hadis dengan sanad yang jayyid diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menyatakan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, kata beliau, la in baqaitu ila qabilin la sumannatasi wal ashir. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, pasti aku akan saum di hari ke-9-nya dan di hari ke-10-nya. Dua hari, tapi qadarullah masyafal, sebelum sampai ke tahun depan, hanya 2 bulan setelah beliau mengatakan itu, beliau meninggal. Meninggal di bulan Rabiul Awal dan belum mencapai 1 tahun sudah meninggal. Jadi tidak sempat untuk melakukan saum di tanggal 9-nya. Tapi sudah diniatkan dan diitikadkan. Maka dari sinilah jumhur ulama menyatakan sunnah melakukan saum di tanggal 9 di bulan Muharram. Yang menyatakan seperti di antara Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk Imam Ahmad, memadukan, menyatukan saum antara tanggal 9 dengan tanggal 10 di bulan Muharram. Berdasarkan hal itulah, maka yuk nanti kita juga mulai saum di tanggal 9 dan tanggal 10. Besok mulai tanggal 9. Ya, Seninnya. Senin. Nah, timbul pertanyaan, boleh enggak dua niat sekaligus? Ya saum tasu'a, ya saum Senin Kemis gitu ya. Jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Bukan tergantung bayaran. Bukan tergantung pesanan. Ini ibadah. Jangan dikomersilkan. Adapun tergantung gimana. Adapun bagi orang yang terbiasa Senin Kamis, dia terbiasa Senin Kamis tuh. Suatu saat di hari Senin itu juga berbetulan dengan disunnahkannya saum tertentu, baik Asyura seperti besok Tasu'a ya, atau umpamai saum Arafah jatuh pada hari Senin atau pada hari Kamis. Orang yang terbiasa saum Senin Kamis boleh meniatkan dua niat, ya saum Senin Kamis, ya saum Asyura atau Tasu'a atau Arafah, kalau itu berbetulan dengan hari Senin Kamis. Dan dia dapat pahala dua, pahala saum Tasu'anya dapat, pahala saum Senin Kamisnya juga dapat. Adapun bagi orang yang tidak terbiasa, mau Senin, mau Kamis, mau hari Jumat, Sabtu, enggak ada bedanya. Tetap aja cacamuilan. Cacamuilan itu artinya ngemil terus. Tetap saja makan dan minum, ya. Tidak pernah atau amat sangat super jarang melakukan saum Senin Kamis. Lalu pas hari Senin bertepatan dengan Tasu'a atau Asyura atau Arafah, lalu dia meniatkan dua hal itu, maka tidak boleh. Ya, itu yang saya maksud tergantung. Tergantung orangnya. Kebiasaan orang itu apakah suka saum Senin Kamis atau tidak, maka itu menentukan boleh tidaknya meniatkan dua niat dalam satu saum, yaitu Tasu'a untuk tahun ini ya, Tasu'a dan hari Senin ya. Jadi Nabi SAW menyatakan la in baqaitu ila qabil la sumanna tasi wal ashir. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku pasti, disebut pasti sebab ada huruf lam taukid dengan nun taukid thaqilah di akhirnya, la sumanna tasi, pasti aku akan saum di hari ke-9-nya dan hari ke-10-nya. Menunjukkan disunnahkan saum tanggal 9 yang disebut apa? Tasu'a, dan tanggal 10 yang disebut Asyura. Bolehkah
melakukan saum di tanggal 11-nya. Tanggal 11 di bulan Muharram, apakah dibolehkan ataukah tidak? Ini pun tergantung. Tergantung pada apa? Sama seperti yang tadi. Bukan tergantung yang berkaitan dengan urusan duniawi, tapi sangat berkaitan dengan niat kita. Ada hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sumu yaum Asyura wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Saumlah kamu pada hari Asyura dan saum pula sehari setelahnya dan sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Sebelumnya berarti apa? Taswa. Kalau setelahnya berarti tanggal ke-11-nya. Dari sinilah sebagian ulama ada yang menyatakan sunnah. Tapi hadis ini dhaif sanadnya. Dan karena dhaif maka tidak boleh dijadikan dalil untuk melahirkan sebuah amalan. Jadi tidak boleh saum di hari ke-11 dengan iktikad ada keutamaan khusus di hari itu. Karena hadis yang menyatakan itu dhaif. Adapun hari Asyura dan hari Taswa-nya ada dalil khusus kan tentang hal itu ya. Dan itu menunjukkan utama. Adapun hari ke-11-nya tidak ada hadis yang sahih. Yang ada hadis dhaif. Tapi tidak berarti terlarang melakukan saum di hari ke-11, 12, 13 dan yang lain-lainnya. Boleh enggak? Kan ada saum sunnah Senin Kamis atau Daud atau Asyura atau Taswa atau Arafah. Sekarang boleh enggak melakukan saum hari Selasa atau Rabu atau Ahad? Saum sunnah. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak ada larangan. Karena keumuman hadis menunjukkan kebolehan hal itu. Di antara keumuman hadis itu pertama Nabi SAW suka saum dadakan di saat tidak ada makanan. Pulang ke rumah, datang ke istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada, saya saum. Itu pasti bukan hari Senin Kamis. Kalau hari Senin Kamis mau ada makanan mau tidak mah, beliau tetap saum. Ini di luar itu. Ya. Ada makanan enggak ada? Kalau gitu saya saum. Boleh saum sunat dengan niat dadakan. Dengan syarat belum makan dan minum apa-apa. Adapun kalau umpah pulang safar pada subuh ngabubur ayam heula. Sampai di rumah mah ada makanan enggak ada? Saya saum. Padahal bubur sudah 3 piring. Enggak boleh itu mah ya. Ini belum makan dan minum apa-apa. Ini menunjukkan kebolehan. Kedua, adanya larangan saum Jumat secara infirad. Dan sebagian lagi menyatakan ada larangan saum sunnah di hari Sabtu menurut sebagian ulama. Adanya larangan di 2 hari itu menunjukkan di luar 2 hari itu boleh saum sunnah. Boleh enggak saum hari Selasa? Boleh. Boleh enggak saum sunat hari Rabu? Boleh. Boleh enggak hari Ahad? Dibolehkan tentu saja, ya. Termasuk saum di tanggal 11 bulan Muharram boleh apa tidak? Tidak ada larangan. Dibolehkan. Hanya jangan meyakini ada keutamaan seperti keutamaan Taswa dan Asyura. Itu saum mutlak saja. Di hari yang tidak terlarang saum di dalamnya. Ya. Dari sinilah kemudian para ulama membagi atau mengklasifikasi manusia dalam hal saum Muharram kepada 3 golongan. Golongan pertama yang terbaik adalah melakukan saum di 3 hari.
9, 10, dan 11. Golongan kedua adalah orang yang hanya saum hanya tanggal 9 dan 10 saja. Dan tingkatan yang ketiga, orang yang melakukan saum hanya di tanggal 10 saja. Ini tiga tingkatan afdholiyah melakukan saum sunat secara spesial di bulan Muharram. Ya. Jadi yang paling kita harus pegang teguh itu tanggal 9 dan 10, ya. Kalau kita mau lanjut kepada tanggal 11 bagus, ya. Kalau umpamanya tanggal 9, tanggal 11 ada halangan, umpamanya ada yang nikah, ya. Kemudian kita diundang, kemudian makan, kemudian kita tidak saum di tanggal 9, maka jangan tinggalkan saum di tanggal 10-nya. Lebih utama kita melakukan 9, 10, 11, ya. Kalau tidak memungkinkan 9, 10. Kalau masih juga tidak memungkinkan, jangan sampai tanggal 10 kita lewatkan kecuali kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu contohnya apa? Sakit atau mungkin safar atau tidak sakit tapi dalam rangka pemulihan dan harus mengkonsumsi obat sehari 3 kali, kalau tidak bisa kambuh lagi, ya itu ada udzur berarti, ya. Inilah penjelasan tentang saum Muharram. Saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut ke hari Ahad yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Sudah ya, pertanyaannya ditutup karena sudah terlalu banyak. Ini juga gak akan kejawab semua. Bismillah, Afan Ustaz, bisa diulang pendapat yang menyatakan saum Asyura menghapus dosa-dosa besar. Stay lagi di YouTube ya. Lagi nanti. Pertanyaan, jenis mahar apa hubungannya mahar dengan saum? Jenis mahar untuk akad nikah yang sah apa saja? Apapun sah. Tapi lebih utama kalau mau sesuai dengan sunnah, perhiasan emas, ya. Semahal mungkin kalau dia mampu. Ahwat boleh nawar. Kalau ditanya ukhti mau apa maharnya, ya bilang emas 1 ons boleh kalau dia mampu. Kalau nggak mampu boleh nawar 1 gram aja, ya nanti negosiasi ketemu di tengah 1,5 gram. Adapun umumnya mahar dengan seperangkat alat-alat sholat dengan 1 mushaf Al-Quran itu tidak nyunnah. Atau dengan bacaan, saya mahar saya adalah membaca surat anu. Itu bagi orang yang tidak mampu, tidak memiliki harta kekayaan, yang ada hafalan Al-Quran boleh. Dengan Yasin saja, seayat boleh, Yasin sudah, itu mahar saya. Bagi yang tidak mampu. Adapun yang mampu, ya jangan dengan bacaan Al-Quran. Tidak nyunnah, ya. Tapi dengan emas. Nabi SAW tidak pernah memberi mahar dengan hafalan Al-Quran kepada istri-istrinya, tapi dengan emas. Ustaz, saya punya orang tua yang bacaan Qurannya belum begitu lancar. Apakah itu menjadi kewajiban saya sebagai anaknya? Yang menjadi kendala saya dengan orang tua tinggal berbeda kota. Bisa dianjurkan orang tua untuk belajar tahsin di masjid terdekat, di yayasan terdekat, ya. Sebab kalau Al-Quran dibaca tanpa kaidah bisa salah. Yang panjang bisa pendek, yang pendek bisa panjang. Parahnya merubah apa? Makna. Contoh la. Kalau la dibaca pendek artinya pasti. Kalau la dibaca panjang artinya
Tidak, umpamanya la ilaha illallah. Lanya tidak dibaca apa yang harusnya la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Artinya pasti ada ilah selain Allah. Kan bertolak belakang ya. Pernah mendengar syair ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Artinya ilahi wahai ilahku, lastu lil firdausi ahlan, aku tidak layak menjadi penghuni firdaus, surga firdaus. Wala aqwa, tapi aku tidak kuat ala naril jahim, kalau harus masuk neraka jahim. Ini syair ini banyak disenandungkan di masjid-masjid, tapi dengan bacaan yang salah dilagukan. Ilahi lastu lil firdaus, terus walal aqwa ala naril jahim. Artinya ya Allah, aku tidak layak menjadi penghuni firdaus dan aku pasti kuat kalau harus masuk neraka jahim. Dikebruskan, ya maksudnya nangtang. Lanya dibaca pendek, apalagi dengan ada alif lam walal aqwa. Itu pasti aku kuat masuk neraka jahim. Nangtang ya tamanya. Ya. Jadi jangan salah, salah panjang, salah pendek. Artinya bisa bertolak belakang. Salah antara ha dengan ha sudah berbeda ya. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan dibaca wanhar. Kalau wanhar, fasholli dan sholatlah li rabbika, demi Rabbmu, wanhar, dan bentaklah. Harusnya menyembelih gitu ya. Wa ammas sa'ila fala tan har, apa har? Har. Peminta-minta jangan kamu bentak. Kalau wala tanhar jangan kamu sembelih. Makhraj beda, makna beda. Belajarlah tajwid yang benar ya. Sarankan aja kalau antara anak dan orang tua jauh, telepon. Mah, pah, coba ikut tahsin di masjid terdekat. Atau kirim guru biar saya yang bayar. Kirim guru ke rumah ya. Ana seorang mahasiswa jurusan olahraga. Ana ingin melakukan saum Asyura, tapi kebetulan di hari yang sama juga ana sedang ada mata kuliah di lapangan. Dan itu cukup menguras tenaga. Takutnya ana tidak mampu menuntaskan saum tersebut. Boleh enggak diganti dengan saum di hari lain dengan niat Asyura? Enggak bisa. Tetap Asyura mah harus tanggal 10. Kalau enggak mampu karena ada uzur seperti ya enggak dosa. Karena hukumnya bah, sunnahnya tidak meraih keutamaan khusus, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu. Ana suka olahraga dan bermain skateboard. Apakah ana bertasyabuh karena skateboard datang dari negeri kafir? Enggak, karena sesuatu yang dihasilkan dari negeri kafir tapi tidak menjadi ciri khas kebiasaan orang kafir, sudah mendunia, ya tidak tasyabuh. Sama dengan HP, sama dengan mobil, sama dengan motor. Kenapa terfokus kepada skateboard? Coba pertanyakan motor, dari mana motor berada? Dari negeri orang kafir, tasyabuh enggak? Enggak, karena itu tidak menjadi ciri khas orang kafir. Enggak, ya. Kalau skateboard enggak boleh karena tasyabuh, apalagi motor, mobil, HP, laptop, speaker juga ya. Iya, gitu. Karena ini sudah tidak lagi menjadi ciri khas mereka, semua orang pakai tanpa memandang agama. Bila sewaktu hamil dan menyusui tidak saum Ramadan dan tidak sanggup bayar fidyah, apakah harus diganti
saum di tahun berikutnya atau bayar fidyah bila ada rezeki. Bayar fidyah bila ada rezeki ya. Bagaimana dengan dosa besar seperti zina? Apakah dosa tersebut bisa terhapus dengan mengerjakan saum di bulan Muharram? Tidak. Seperti yang dijelaskan tadi, jumhur ulama menyatakan hanya menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan taubat, ya, dengan memenuhi 7 syarat taubat. 1. Berhenti. 2. Maksudnya berhenti dari dosa itu, jangan lakukan lagi. 2. Menyesal. 3. Bertekad tidak kembali. 4. Segera lakukan sebelum sakarat, sebelum nyawa di tenggorokan. 5. Segera lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih di timur. Keberapa itu? 5. 6. Wajib ikhlas. Gak boleh tobat karena kepentingan dunia. Saya maulah berhenti nyuri. Asal saya dikasih tunjangan setiap bulan. 10 juta aja. Sebab hasil curian saya 10 juta sebulan tuh. Baru berhenti. Nah itu mah niatnya bukan lillah. Nah, itu yang keenam. 7, kalau dosa berkaitan dengan hak orang lain yang pernah kita rampas, kembalikan. Kalau kita pernah mengambil barangnya, kembalikan. Ya, kalau kita pernah menghinanya, memukulnya, minta maaf. Dan seterusnya. Itulah 7 syarat sahnya taubat. Dan itu disebut taubatan nasuha. Maaf Ustaz, saya ada 3 pertanyaan. Pak Ustaz, diketahui bahwa mazhab adalah kumpulan ijtihad para ulama. Lalu apa hukumnya apabila dalam beribadah kita taklid pada satu mazhab? Tergantung siapa kita. Bisa wajib kalau kitanya jahil, kita tidak bisa ijtihad karena kebodohan kita. Bagi yang jahil wajib taklid kepada yang berilmu. Jangan sampai ada ayat yang disalahartikan dan disalahfahami. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Lalu diartikan apa? Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Akhirnya orang bodoh ijtihad. Bayangkan kalau orang bodoh ijtihad, dia akan jauh lebih sesat. Seperti begini, kita mau pergi ke Jakarta tapi kita enggak tahu jalan. Harus kemana enggak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita dengan kebodohan kita nyari jalan sendiri atau nanya mengikuti orang yang tahu jalan ke Jakarta? Ikuti tahu orang yang tahu jalan ke Jakarta. Ikuti, ya. Nah, itu taklid. Jangan ijtihad kalau bodoh. Yang tidak boleh adalah kita tahu tapi taklid. Kita berilmu tapi taklid kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Mana wala taqfu? Berasal dari kata waqafa. Apa makna waqafa? Bersikap. Apa makna, apa sikap dalam bahasa Arab? Mauqif. Ma mauqifuna an fulan. Bagaimana sikap kita terhadap si fulan? Mauqif. Wala taqfu, jangan kamu bersikap tanpa ilmu. Artinya orang bodoh jangan bersikap.
Ikuti orang yang berilmu, nanya kepada para ulama, ya. Jadi jangan sampai haramnya taklid kepada ulama mengakibatkan orang bodoh. Ijtihad itu lebih ngaco, ya. Umpamanya kita sakit dalam urusan dunia, kita sakit. Siapa yang faham tentang ilmu penyakit dan pengobatannya? Dokter taklid lah ke dokter. Dokter, saya sakitnya, kata dokter, ini obatnya. Kita enggak tahu kenapa obatnya harus ini. Enggak perlu nanya apa kenapa harus ini, kenapa tidak begitu, kenapa harus 3 kali sehari, enggak umpah sekaligus saja 3 blem gitu. Ya. Sudah, nurut saja ke dokter, taklid saja. Dengan asumsi dokter itu sudah belajar di bawah bimbingan para ahli. Tidak hanya belajar obat, tapi seluruh anatomi tubuh setiap bagiannya dipelajari. Bagaimana lahirnya sebuah penyakit? Apakah penyakit ini karena kerusakan organ atau karena kuman, bakteri, virus? Dokter tahu, sudah belajar semua. Taklidlah kita. Jangan sampai untuk urusan dunia, enggak boleh taklid loh. Akhirnya ketika sakit, daripada ke dokter, lebih baik ijtihad sendiri. Cari obat sendiri, tambah parah jadi racun. Itu untuk urusan dunia, ya. Coba motor kita mogok, siapa ahlinya? Montir. Nggak mau saya taklid ke montir. Ini ayatnya wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Dibongkar sendiri. Bisa nggak bongkarnya? Bisa, gampang. Yang susah masangnya lagi, tambah hancur. Itu untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Jadi bagi kita yang tidak berilmu, apa yang dijelaskan oleh para ulama ikuti, dan pasti para ulama menjelaskannya dengan dalil. Agak mending ke dokter, kita tadi tidak bertanya dokter kenapa ini obatnya harus 3 kali sehari, tidak 3 kali langsung ditelan semuanya. Dan kalau ditanya begitu dokter marah, ya. Kata dokter, ini bukan saatnya, bukan momen diskusi kesehatan. Kalau kamu mau diskusi kesehatan, belajar dulu ke fakultas kedokteran, silakan dengan dosenmu. Ini momen ketika kamu harus taklid ke saya ini. Momen berobat. Karena waktu setiap pasien nanya, kandungan obat apa, daya kerjanya apa, kenapa. Satu pasien bisa 2 jam. Pasien ratusan yang ngantri, ya. Bukan momennya. Jangan mengajak diskusi tentang ilmu kesehatan kepada dokter saat berobat. Dokter bisa kesal nantinya. Apalagi dalam urusan agama. Ya, ketika umpamanya ulama menjelaskan ini, pasti ada dalilnya, nih ayatnya, nih hadisnya, dan kita faham. Ya. Taklidlah kepada para ulama di saat kita jahil. Kecuali kalau kita orang yang berilmu, menguasai ilmu alat, bisa beristiad sendiri dan memenuhi syarat untuk itu, silakan izin dan enggak boleh taklid. Silakan. Jadi jangan salah menempatkan diri. Kita menempatkan diri pada posisi mujtahid, padahal syarat-syaratnya tidak terpenuhi lalu mencela pendapat para ulama. Jangan. Apakah taklid atau bersandar pada salah satu madhab saya termasuk bid'ah? Enggak, para ulama sendiri bermadhab. Orang yang paling keras dalam menghadapi kebid'ahan adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau bermadhab apa tidak? Bermadhab. Beliau madhab Hambali. Muridnya Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Kathir, itu muridnya. Bermadhab Syafi'i, bedanya. Tapi tegar lut. Itu guru dengan murid. Berbeda madhab. Tidak masalah. Ya. Oleh karena itulah, maka kalau seseorang menilai ini madhab ini, metodologi istimbatnya, penetapan hukumnya bagus, ya, lalu dia ikuti, maka boleh. Dan tidak selalu pendapatnya sesuai dengan imam madhab yang di ikutinya, metodologinya sama, kesimpulannya bisa berbeda. Terakhir,
Bila selesai sholat, kita masih suka main game, nonton di bioskop, membaca komik. Apakah indikasi sholat kita tertolak juga? Iya. Karena itu bertolak belakang ruh. Di dalam sholat, ruh sholat dengan ruh. Baik main game, nonton bioskop, baca komik itu bertolak belakang. Apa yang diceritakan dalam bioskop, komik, game, itu nanti kebayang dalam sholat. Lagi asik main game, azan, simpen dulu. Begitu takbir itu kebayang itu teh. Nanti dia rencana, nanti nih pada stage berikutnya saya akan begini-begini. Masuk ke bawah tuh. Bisa khusyuk? Enggak. Bisa enggak tumaninah? Enggak. Ingin segera selesai sholat, ingin segera main lagi. Jadi begitu Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma anta salam, minka salam juga sambil berdiri itu. Wirinya dibekal di jalan. Begitu sampai di depan komputer beres lagi, witrung, apa yang dia baca, dia hayati dalam sholat, karena tidak dihayati, hilang dari ingatan. Sebaliknya ruh game, ruh film, ruh komik itu masuk ke dalam sholat. Kebayang di dalam sholat itu ceritanya begini, begini, begini. Merusak. Stop. Ya. Sampai konyolnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Pernah saya dapat pertanyaan. Ustaz, kalau kita ke surga, bisa enggak saya main game dan nonton film di surga? Ada pertanyaan seperti itu, ya. Jawabannya sebenarnya mudah, apapun yang diinginkan oleh ahli surga bisa ada, tapi orang yang hobi main game, game maniak, film maniak, atau komik maniak, diragukan bisa masuk surga langsung. Ya, diragukan. Karena itu semua merusak ruh ibadah. Ya, dia waktunya lebih banyak untuk itu daripada murojaah, daripada membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memurojaah ilmu, hadir kajian-kajian ilmu seperti itu. Maka jangan, hentikan. Terakhir, dah lewat. Apakah hukum puasa Asyura tanpa Tasu'a boleh tidak? Boleh. Sebagian ulama ada memakruhkan, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena khawatir tasyabuh dengan orang Yahudi, ya. Tapi jumhur ulama menyatakan boleh karena ada pengkhususan keutamaan saum Asyura menghapus dosa setahun yang lalu, ya. Jadi intinya yang lebih kuat boleh tidak dimakruhkan hanya tanggal 10. Tadi sudah dijelaskan sebaik-baik derajat pertama adalah 3 hari, kedua 9 dan 10, ketiga hanya 10 saja, ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.